satu-satunya. Kabar petang bernama radio. Okey, baik, kembali waktu ini kita bawakan kepada anda segmen Temu Bual Radio bersama dengan saya Syuhada Armawan, yang mana kita pada petang ini akan bersama dengan tetamu yang saya rasa macam beliau ni mempunyai majlis yang tersendiri, yang sangat magic, kebolehan yang luar biasa. Sejak pertama kali saya melihat video lukisan beliau dengan menggunakan kedua-dua tangannya, kedua-dua kakinya secara serentak dalam masa yang sama, bukan hasil lukisan yang sama, okey, hasil lukisan yang berbeza. Saya rasa macam wow. Okey, sangat-sangat hebat insan ini yang bernama Saiful Thaqif, yang merupakan guru pendidikan seni sekolah SMK Sultan Tajuk Arifin Manong. Dan kebolehan serta bakat dalam bidang seni tidak dimiliki semua orang. Memang kita tahu, kalau bagi kat saya pun saya tak tahu jadi apa. Dan ia adalah bakat yang cukup-cukup istimewa. Berbicara mengenai bakat seni, insan yang memiliki bakat ini bukan calang-calang kerana berjaya menterjemahkan luahan emosi dan intelektual menerusi karyanya, dan baru-baru ini menjadi tular di media sosial TikTok. Dikenali sebagai Saiful Thaqif yang melakukan sesuatu yang luar biasa apabila mampu ia menghasilkan 4 portrait dalam satu masa, yang mana setiap satu dilukis menggunakan kaki kiri, kemudian kaki kanan dan tangan kiri serta tangan kanannya, dikatakan berfungsi serentak. Jadi sama-sama kita bersama dengan Encik Saiful Thaqif di talian pada waktu ini. Assalamualaikum. Salam. Boleh saya panggil cikgu ke? Boleh. Boleh. Okey. Baik. Cikgu, terima kasih kerana bersama dengan kami pada petang ini menerusi segmen Temu Bual Radio. Baik, apa reaksi cikgu kan bila melihat video yang dimuat naik tular dan mendapat perhatian ramai? Asalnya saya tak sangka benda tu nak tular kan. Sebab saya melukis ni hanya sekadar hobi. Dan saya jadikan dia lukisan tu sebahagian daripada konten saya dalam TikTok. Okay. Dan yang orang kata dua kaki, dua tangan ni kan, dia boleh dianggap baru lagi lah dalam dalam apa ni, dalam bidang lukisan ni. Sejak akhir-akhir ni, itu pada Januari 2021. Okay. Start situ. Sebenarnya yang satu seni yang pelik saya cuba ketengahkan lah. Okey, baik. Sejak bila sebenarnya cikgu ada kemahiran sebegini cikgu? Tak, dia sebenarnya daripada kecil memang saya minat melukis. Okey. Kemudian sampai ke hari ini dia tak serius, dan bila dia serius pada awal 2021 lah kan, bila saya dah buka akaun TikTok, di situ saya mula mencari hasil karya orang lain kan. Kemudian saya cuba ikut dia orang dan saya cuba menambah baik hasil karya itulah. Sejak dia bermula. Baik-baik. Cukup dahsyat sebenarnya bila kita lihat. Saya melihat video yang Cikgu Saiful muat naik melalui TikTok yang memaparkan wajah penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza, ya, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, dan juga bintang bola sepak dunia Cristiano Ronaldo serta Lionel Messi. Jadi masing-masing dilukis dengan pen berbeza, menggunakan tangan, kaki, yang saya rasa macam sangat-sangat luar biasa bakat yang dimiliki oleh Cikgu Saiful ni. Jadi terkesima dengan hasil karya cikgu yang melukis wajah empat legend tersebut dengan menggunakan kedua-dua tangan dan kaki. Bagaimana sebenarnya idea itu boleh timbul dan cikgu nak share dekat TikTok? Seperti saya cakap tadilah, saya suka tengok karya orang kan, utama dari karya luar negara, Amerika,
di pantai barat sana lah, kan, di sebelah sana. Kemudian di bahagian Asia tu macam Vietnam kan, ada satu artis tu, dia punya follower TikTok dia ada dalam lebih kurang 8 juta saya tak silap lah. Dan dia buat karya-karya yang menarik, kreatif, dan saya cuba ikut kan. Dan macam itulah, bila dia buat saya tambah baik. Maksudnya kalau yang terbaru ni yang saya buat 5 tu, dia ada pakai 2 kaki 2 tangan, dan atas permintaan follower juga, dia suruh saya silangkan tangan. Okey, saya cuba silangkan tangan dan saya cuba gunakan mulut lah. Itu yang saya buat yang terbaru tu. Okay. Tapi nak buat tu dia ambil masa yang sangat lama, sebelum, serta dan selepas. Selepas tu memang cerita di sebalik tu memang dahsyat lah. Sebab kita tengok apa video yang telah pun disunting, yang telah pun diedit kan. Tapi memanglah saya tahu di sebalik tu memang agak sukar juga. Tapi sebenarnya cikgu berjaya menghasilkan sesuatu yang membuatkan semua orang rasa ini magic. Okay, ini magic. Okay, dan satu lagi cikgu, ada yang tanya sebenarnya, bila nak buat ataupun ada kemahiran macam cikgu, ada setengah orang boleh melukis menggunakan kedua-dua belah tangan kan. Bila melibatkan kaki macam cikgu kata tadi, melibatkan mulut pula, sebenarnya bagi cikgu sendirilah, berapa lama sebenarnya waktu yang praktikal untuk berlatih untuk menghasilkan karya yang terbaik dengan kaedah tersebut? Kaki ni dia tak, saya tak biasa guna kaki. Kan, boleh kita gunakan tapi kita kena buat persediaan rapi lah sebelum kita nak lukis. Contohnya kalau kita nak lukis mengikut kaedah ataupun gaya pop art, kita lukislah dengan pop, ataupun kita lukis dengan cara photo state, kita lukis photo state, ataupun kita boleh lukis dengan realistik kan. Tapi ikutlah mana yang bersesuaian, supaya kaki tu bila kita lukis gunakan kaki dia mudah, tapi sebenarnya tak mudah. Sebab dia kaki ni baru kali ketiga saya lukis menggunakan kaki, dan bila kita nak gunakan kaki tu kan, dia perlu ketelitian yang sangat-sangat teliti lah. Sebab bila kita pencet sikit, dia tak macam tangan kan. Bila tergelincir merosakkan image apa ni, muka yang kita nak lukis lah. Berapa lama masa yang diambil Cikgu Saiful untuk siapkan portrait macam yang dalam video tu? Sebenarnya kalau saya cerita, saya daripada Isyak, lepas main Isyak tu dah lebih kurang 9 dan saya selesai dah pagi. Okay. Dua kali berehat. Itu berehat tu dalam 20 minit macam tu. Sekali rehat kan. Bila sebab kita tak lukis, kita tumpuan kita kena betul-betul fokus. Betul. Sebab kita tak boleh tunting terlalu kerap sangat. Maksudnya dia punya gap setiap video tu jangan terlalu apa orang kata berselang lah kan. Jadi kurangkan, itu kurangkan. Okay. Rehat tu kurang. Baik, cikgu yang gemar melukis dari kecil kan, apa antara karya lah yang cikgu rasa agak sukar sebenarnya untuk dihasilkan? Jangan lupa yang karya inilah. Karya ni Oh, ni yang paling susah. Okey. Tapi berjaya cikgu hasilkan dengan baik. Sebenarnya ceritanya tak sampai kalau ikutkan 4 jam setengah kot. Dalam 1 jam setengah, 2 jam tu saya dah nak give up lah. Okay. Wah, tu dia kan, di sebalik video kita orang sangat teruja tengok tu. Tapi cikgu sejam sebelum tu dah rasa macam nak give up lah. Saya nak give up, orang tak tahu. Saya yang nak give up lah.
dalam Facebook saya, lepas saya dah siap, saya buat satu video dalam 30 second. Saya merangkak. Itu video tu bukan saya berlakon. Itu realiti lah. Realiti. Apa yang berlaku. Oh. Realiti. Penting lah waktu. Itulah saya tahu cabaran kan. Okay, karya yang cikgu hasilkan tu, cikgu jual ataupun buat simpanan? Saya takkan ni saya simpan lah. Okay. Tak ada. Ada pihak yang tawarkan ke untuk membeli? Oh. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Okey, okey. Baik. Cikgu. Apa tu? Tanya tu ada tapi belum. Itulah. Dan ada juga yang penggiat seni lah yang nak jangan masukkan saya dalam grup artis-artis yang terkenal. Kemudian ada platform NFT untuk jualkan lukisan di situ. Okay. Saya kata saya bukan je, saya cuma apa orang kata mengisi masa lapang dan membuat konten-konten dan TikTok saya. Saya tak sangka benda ni pula. Saya tak sangka. Okay. Saya cuma suka-suka je. Baik-baik. Dan macam kita tahu kan, orang yang minat melukis ni, dia akan ada macam satu bilik dekat rumah, dijadikan sebagai studio untuk melukis. Macam cikgu saya pun ada tak sediakan studio sendiri untuk melukis? Ada. Saya bilik bawah tu memang saya khas untuk melukis lah. Separuhnya memang. Kat situ alatan melukis ni memang lengkap lah. Kalau lengkap sepenuhnya. Kalau saya lukis, saya banyak guna pelbagai media. Saya boleh guna marker, saya boleh guna watercolor, saya boleh guna charcoal, saya boleh guna pensel, saya boleh guna akrilik, saya boleh guna cat minyak dan sebagainya. Mengikut kepada permintaan lah. Kadang-kadang ada juga follower yang minta saya gunakan ini kan. Pulanglah pada media. Ada lah dalam bilik tu saya simpan, tapi yang kerap saya gunakan ialah marker lah. Kalau macam video yang tular tu, cikgu menggunakan marker betul? Saya gunakan marker dan ink. Okey. Ada pernah tak guna akrilik ke ataupun yang kaedah lain dengan cara yang macam gunakan tangan dan kaki tu? Yang itulah saya rasa yang pelik sikit, yang saya buat 4-2 kaki 2 tangan tu dengan media ink dan juga marker. Itu je yang setakat ni yang jadi yang tu je lah. Iaitulah yang jadinya untuk setakat ini. Untuk akan datang tu saya tak pasti lagi apa lagi saya nak buat. Okey. Tapi dalam perancangan untuk mencuba ke? Macam mana cikgu? Saya cuba, saya nak cuba akan datang. Okay. Tengoklah apa yang saya nak buat. Mudah-mudahan kita menantikan video daripada cikgu Saiful di TikTok. Okey. Yang nasihat kat saya. Apa ni kawan lah, saya kata, dia cakap Saiful, kau ni dah buat satu, cukup kau cukup lah. Bukan aku dengki dekat kan, biar orang menikmati apa yang kau dah buat sekarang. Tunggulah dalam 1 bulan ataupun 2 bulan kau buat yang lain pula. Saya ingat lagi dah, saya sekarang ni kan dah sekolah kan. Saya nak tumpukan pada sesi persekolahan. Saya nak set up sekolah saya di SMK Sultan Tajuk Arifin Manong kan. Sekolah tu baru pindah daripada sekolah lama saya. Jadi banyak benda lah ubah suai. Okey, baik. Dan bila ada segelintir daripada kita yang menganggap pelukis ni hanyalah mereka yang menghasilkan lukisan semata-mata, dan ada juga yang mempersoalkan hasil karya yang dijual dengan harga yang tinggi, ada yang kata tak baloi kalau beli mahal-mahal, apa komen Cikgu Saiful? Sebenarnya saya nak cerita tentang nilai pada harga lukisan tu. Sebenarnya umpama seperti selai kertas lah. Duit kan. Ada duit singgit warna biru, duit kertas apa ni, RM10 warna merah kan. RM50 lain kan. Jadi penilaian karya tu berdasarkan duit lah. Padahal duit tu kertas je. Tapi kenapa orang berebut nak kan kertas tu?
samalah juga macam lukisan. Dan bila lukisan tu dijual dengan harga yang sebegitu mahalnya, bergantung kepada artis tu. Kalau artis tu dah terkenal, dia boleh jual berapa ribu pun orang akan beli kalau orang tu minat. Okay. Tapi kalau orang macam ni pelukis biasa-biasa je kan, saya ambil ikut kepada kesukaran. Kertas tu saiz dia, media apa yang guna, sekitar dalam RM10, RM20, RM50, RM100, RM150, ikutlah media apa yang ni nak pakai. Kalau contohlah saya bagi perumpamaan lah, kalau guna pen ke okey, ha, kita menunggu Cikgu Saiful. Cikgu, boleh dengarkan kita di sini? Okey, tak mengapa. Ha, terus kita tak tahu juga menggunakan media apa yang menjadi penentu kepada harga sesebuah lukisan itu menjadi mahal. Okey, Cikgu Saiful. Ya. Yeah. Okey, Cikgu. Tadi terputus tadi. Kita tak sempat dengar media apa yang paling mahal lah untuk menentukan harga lukisan tersebut. Tahap kesukaran je lah. Okey. Dan juga nilai dia bergantung kepada macam mana idea dia dia kan. Dan apakah alat bahan yang diguna pakai dan siapakah artis. Kalau artis tu dia dah ternama, kalau dia ambil satu kertas yang macam kosong je, dia conteng-conteng gitu kan. Kemudian dia, kalau ada orang yang mengikut artis tu, dia minat, dia akan bayar berapa banyak pun harga yang dia sanggup bayar. Tapi kat Malaysia ni dia tak sanggup. Belum lagi kita harga tu lah. Betul. Ada tu lah. Tapi kalau duduk kat luar negara, boleh cari makan lah dengan cara minta. Tapi itulah dia, bila minat dan tahu menghargai seni dan juga hasil karya itu, mereka faham kenapa ia perlu dijual dengan kadar yang tinggi. Dan ada yang sanggup berhabisan untuk beli lukisan walaupun mahal. Baik, Cikgu Saiful, kita nak tahu selepas ini apa perancangan Cikgu untuk kembangkan lagi bakat Cikgu, nak buka kelas ke, nak ajar ya anak generasi muda khususnya minat melukis menggunakan kaedah macam Cikgu buat tu? Ada request ya supaya saya buka kelas tambahan tuition. Buat macam ni, lepas video dah tular kan, banyak yang peminta rakan-rakan daripada orang luar sana supaya saya buat kelas tambahan. Okay. InsyaAllah lah dalam masa terdekat ni saya akan cubalah membantu ikut kategori budak tu kan. Kalau budak tu sekolah getah, dia punya modulnya lain. Modul cara pembelajaran, pengajarannya lain. Saya cubalah bantu kembangkan cara melukis kepada kepada mereka yang berminat. Okey. Dan sedikit nasihat Cikgu Saiful kepada ibu bapa khususnya yang ada anak memang ada bakat ataupun terarah ke bidang seni lukis ni. Silakan Cikgu. Kalau ada anak yang betul-betul minat, biarkan dia orang ke arah itu. Jangan risau. Sebab rezeki kita kan, Allah dah tentukan. Kalau dia tu minat dalam bidang lukisan, kalau dia rajin, kalau dia tu rajin kan, bila dia pergi ke bidang yang dia minat, insyaAllah dia akan berjaya punya. Tak ada lagi lah yang orang kata masa depan dalam bidang lukisan ni orang kata malap tak. Tapi bergantung kepada individu tu sendirilah.
Kalau dia tu rajin, dia pasti boleh berjaya. Jangan risau. Okey, baik. Mudah-mudahan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu kerana berkongsi satu video yang sangat memberi inspirasi dan video yang mengagumkan. Ada yang kata, yang bertanya soalan, Cikgu ni dari planet mana? Sangat-sangat hebat lukisan yang Cikgu hasilkan. Dan kata, ada yang kata magic dan sebagainya. Jadi, apapun untuk video ataupun hasil yang selainnya kita menantikan video Cikgu ya dari TikTok. Boleh Cikgu ya? Boleh, boleh. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Saiful kerana bersama dengan Bernama Radio pada petang ini. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Okey, baik. Itu tadi kita bersama dengan Cikgu Saiful Thaqif, Guru Pendidikan Seni Sekolah SMK Sultan Tajuk Arifin Manong, bersama dengan kita menerusi topik kita, karya seni luar biasa. Kalau anda mengikuti video yang dipaparkan menerusi TikTok, Cikgu Saiful Thaqif ni memang ya sangat-sangat hebat sebabnya menghasilkan 4 portrait dalam satu masa. Walaupun kita tahu macam Cikgu dah kongsi tadi dah agak sukar dan katanya hampir putus asa, tapi diteruskan juga, dan video tersebut mendapat perhatian ramai menerusi aplikasi TikTok dan juga menjadi tular di media sosial. Dan pelbagai kaedah unik yang dilakukan oleh anak kelahiran Kuala Kangsar Perak ini dalam menghasilkan karya seperti melukis dengan mulut, melukis sambil pejam mata, ya, melukis menggunakan beberapa chopstick atau penyepit yang kemudian digabungkan sehingga terhasillah satu lukisan dari pelbagai sudut. Lebih dikenali sebagai Saiful Thaqif, Guru Pendidikan Seni Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Tajun Arifin di Manong Perak, yang menyatakan dia sebelum ni memang pernah melukis portret menggunakan kedua-dua tangan mahupun kaki secara berasingan. Jadi cukup hebat, bakat luar biasa yang kita pendengarkan kepada anda seketika tadi. Dan terus anda bersama dengan kami untuk kita bawakan lagi berita dan informasi dari semasa ke semasa. Dan juga kepada anda yang nak kongsikan video ataupun nak kongsikan apa sahaja bersama dengan kami, boleh saja PM kami di Facebook Bernama Radio. Okey, sekian saja temu bual radio untuk waktu ini. Terus dengarkan Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.